Touring ini lebih mewah karena diciptakan oleh Sura Nation untuk membuat dua orang pemenang sosmed ini mendapatkan kepuasan. Secara persiapan yang dilakukan oleh tim Sura Nation Ride untuk menjamu dua pemenang sosmed ini cukup panjang. Ada satu tim besar yang bergerak mendampingi mereka selama perjalanan. Jadi ini pasti berbeda dengan touring lainnya. Semua di-prepare dengan baik, dipersiapkan dengan matang. Jalur dari sebelum hari H-nya sudah disiapkan mau lewat mana, apa yang mau dilakukan. Jadi untuk kegiatan touring di Republik ini, ya Sura Nation Ride ini sempurna. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini lebih mengeksplor lokasi yang kita lewatin ada apa. Setiap perjalanan itu akan berbeda. Harapan kita adalah kebersamaan ini, ride experience bersama tim Sura Nation ini bisa menginspirasi mereka ke depannya.